kira 1,000 pengamal media khususnya wartawan termasuklah dari beberapa negara ASEAN berkumpul meraikan Hari Wartawan Nasional 2023 yang bertujuan untuk menghargai sumbangan dan jasa golongan ini dalam pembangunan negara. Sambutan Hawana 2023 yang merupakan penganjuran kali ketiga diadakan di Ipoh Perak pada 27 hingga 29 Mei 2023 dengan tema Media Bebas Tunjang Demokrasi. Semua kini ingin mengucapkan selamat Hari Wartawan Nasional 2023 kepada semua pengamal media. Nah, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Wartawan kepada semua wartawan yang bertugas. Kerja wartawan ini sangat mencabar, tetapi saya rasa semua wartawan dapat menjalankannya dengan bagus kerana kita ini adalah manusia yang berbeza. Ya, kita melihat dari perspektif yang sungguh berbeza dan itulah menjadikan kita wartawan yang hebat. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Saya Afli Syauki. Saya nak ucapkan selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua wartawan di Malaysia yang pernah mengenali saya dulu, yang dulu kerja-kerja saya. Sekarang saya kerja-kerja orang pula. Supaya anda semua terus kuat dan terus teguh di dalam kewartawanan anda. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam perpaduan. Di sini Dave mengambil kesempatan ini mengucapkan selamat Hari Wartawan kepada semua wartawan, semua rakan-rakan saya di media. Sebenarnya, you are the ones who are making things happen in the country. All the best. Saya Kamil Mape dari TV3 ingin mengucapkan selamat Hari Wartawan kepada semua pengamal media dan juga semua wartawan di Malaysia. Sebarkanlah yang bermanfaat. 29 Mei ini adalah sempena tarikh kelahiran Utusan Malaysia juga dulu dan diraikan sebagai Hari Wartawan Nasional. So, sebagai bekas wartawan utusan, saya sendiri cukup-cukup berbangga tarikh ini menjadi tarikh keramat kepada semua golongan wartawan di negara ini. Selamat Hari Wartawan semua. Terima kasih. Hai, saya daripada media The Vibes mengucapkan selamat Hari Wartawan Nasional kepada semua rakan-rakan sekerja media di luar sana. Semoga dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik dan juga berintegriti.